innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Detik-detik Ustadz meninggal dunia dalam sujudnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Sebelum lanjut pada pembahasan alangkah mulianya, jika kita luangkan waktu sejenak untuk mendoakan beliau, semoga beliau meninggal dengan husnul khotimah, diterima segala amal ibadahnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin Allahumma amin. Kematian adalah suatu rahasia Tuhan, yang mana manusia tiada yang tahu kapan dirinya akan menghadap sang pencipta. Kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja kita berada. Kematian juga datang dengan keadaan sehat ataupun sakit. Innalillahi, seorang ustadz ternama meninggal dunia dalam sujudnya. Ustadz warga Jalan Tanjung Pinang Harapan Lorong Tanjung Emas meninggal dunia dalam keadaan sujud. Kamarudin dikenal sebagai seorang ustadz. Almarhum meninggal dunia saat menjadi makmum. Almarhum meninggal ketika sujud terakhir pada rokaat keempat saat melaksanakan sholat tarawih, kata salah seorang jemaah Husni Mubarak. Husni mengatakan, saat mengisi acara santapan rohani Ramadan, keadaan almarhum sehat walafiat. Bahkan kata dia, tidak ada tanda-tanda beliau sakit ataupun hal lainnya. Ustadz Kamarudin sendiri saat ini berstatus sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam STA Auliaur Rasyidin, Tembilahan. Mendiang dikenal sebagai sosok orang yang ramah dan santun semasa hidup, baik kepada tetangga maupun kepada jamaah. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.